Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Satu nikmat yang luar biasa di pagi hari yang penuh dengan kemenangan, pagi hari yang penuh dengan keceriaan, pagi hari yang penuh dengan sebuah senyuman untuk merasakan sebuah kenikmatan terhadap apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan kesehatan, kenikmatan kualitas dari hidup kita. Bahkan bagaimana kita masih dipercaya sama Allah menyelesaikan dalam Ramadan ini dan akhirnya masuk dalam bulan Fitri. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Saya Nur Cahyadikusumo, salam senyum buat sahabat-sahabat yang ada di rumah. Ya, lantunan suara indah takbir sudah banyak sekali bergema. Saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, di mana bahwa hari raya, hari kemenangan menjadi tolak ukur kita, bagaimana kita bisa mampu hijrah, mampu beradaptasi kembali, mampu untuk bisa membuat kualitas pada diri kita, juga insya Allah menjadi bukti keridhaan dan kerahmatan Allah. Untuk itu, di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah, yuk kita sama-sama meyakini, perjalanan hidup kita punya sebuah ikhtiar. Perjalanan hidup kita punya perjalanan yang membuat diri kita terus-menerus kita jumpai. Ada yang senang, ada yang tidak, ada yang bisa kita nikmati, dan bahkan ada punya kesulitan bagaimana memanai dalam hidup kita. Roda perputaran dalam hidup kita tidak akan pernah berhenti kecuali Allah telah mengambil dengan caranya menjadi sebuah ketetapan yang baik. Untuk itu, hari ini seperti janji Mas Nur ya, di live streaming YouTube hari ini, Mas Nur ingin mengajak dan ingin berbagi sedikit dari pengetahuan Mas Nur, terutama dari sisi pandangan ya, psikologi terapan dan filsafat, di mana bahwa hari ini bertemakan adaptasi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Subhanallah. Judulnya saja bagaimana, poin yang menjadi menarik tentang bagaimana kita selalu punya adaptasi. Kata adaptasi pasti berhubungan dengan penyesuaian. Kata adaptasi pasti berhubungan dengan hal-hal yang membuat hubungan diri kita dengan lingkungan. Adaptasi bisnis, sebuah kegiatan di mana hubungannya dengan ya antara jual dan beli dan aktivitas apapun yang mungkin kita tahu bahwa di sini sangat luas cakupannya, meliputi buat apa? Adaptasi yang membuat berhubungan dengan jualan, promosi dan sebagainya. Nah, sekarang Mas Nur ingin mengajak nih nanti ya, kalau ada yang mau ya, karena ini adalah obrolan ringan saja, yang ingin sharing, ingin nambahkan ilmunya atau bahkan mau bertanya sama Mas Nur, insyaallah dengan beberapa hal yang keterkaitannya dengan sebuah kualitas pada diri kita. Nah, ayo dibangun lagi yuk dengan hal-hal yang membuat kita ringan. Nah, Mas Nur mau siapin dulu beberapa catatan-catatan yang ya semangat Tuhan Mas Nur untuk bisa bangun kembali. Nah, yang pertama, tadi kita sudah yakini bahwa kata adaptasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan penyesuaian diri. Kata adaptasi pasti juga berhubungan dengan bagaimana sebuah lingkungan, bahkan lingkungan pun bukan hanya sekedar apa yang dilihat, bukan apa yang didengar, tapi juga apa yang dirasakan. Nah, dari sikap ini, ya, poin yang menjadi menarik untuk membuat kita juga akan bisa masuk di dalam sikap kita, supaya kita juga yakini bahwa ini menjadi koridor untuk batasan-batasan sampai di mana sih dengan menyikapi pandemik ini. Karena banyak hal kegelisahan, juga banyak orang mengatakan bahwa ini menjadi sesuatu krisis yang dahsyat, ada sebuah perubahan yang mau tidak mau harus disesuaikan, Mas Nur. Ya, saya nggak berhenti-berhenti nih, ada yang langsung DM ke saya lewat ya Instagram Mas Nur, ada juga yang lewat, mohon maaf, WA yang tahu nomornya langsung, gimana cara bersikap tentang pandemik ini dengan konsep bisnis-bisnis yang harus disesuaikan. Nah, untuk itu, beberapa hal yang kita bisa menjadi sebuah catatan-catatan kita, tapi sebelumnya yuk, seperti biasa ya, supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi sikap dasar kita, menjadi kualitas pada diri kita. Ada 3 syarat nih, seperti biasa ya, supaya membuat
keringanan dalam hidup kita, membuat ya sesuatu hal yang baik. Syarat yang pertama dalam diskusi kita seperti biasa, masih ada yang ingat kan? Pertama adalah jaga senyumnya. Kedua, berpikir positifnya. Pertama tadi apa? Jaga senyumnya. Karena senyum juga menjadi penghantar kita untuk membuat kita ini juga jadi mengerti dan tetap menjaga rileks kita, ya. Nah, kenapa? Karena membuat dalam diskusi kita nanti juga akan jauh lebih ringan dan jauh lebih mudah menangkap hal yang positif. Kedua, prasangka baik. Obrolan ringan di sini Mas Nur bukan menggantikan ahli-ahli yang berkaitan dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan bisnis, persoalan dalam pandemik ini. Tapi juga Mas Nur ingin mengisi saja, melengkapi hal-hal pengetahuannya Mas Nur untuk bisa menyikapi ini dalam konteks bagaimana beradaptasi bisnis di tengah pandemik COVID-19 ini. Dan yang ketiga, ayo dong, bukan hanya bangun senyum dan prasangka baik, tapi juga bangun bagaimana tingkat rileks kita dengan cara tidak boleh terlalu pikir-pikir yang berlebihan tentang keseriusan kita. Hari ini, bukti hari Sabtu ini menjadi bukti untuk kita rileks sambil dengar, sambil merasakan. Ayo kita bangun ya semangat hidup kita kembali. Kembali kepada tema kita hari ini, membalikan sebuah krisis di mana COVID-19 ini yang menjadi gimana caranya bahwa ini menjadi sebuah peluang. Saya ulangi, Mas Nur punya beberapa tips, punya beberapa cara di mana bahwa kita ini ternyata harus bagaimana cara membalikan krisis COVID-19 ini menjadi sebuah apa tadi? Peluang. Apa yang menjadi sebuah peluang dan bagaimana itu peluang itu bisa kita bangun dengan hal yang baik dalam kualitas pada diri kita? Tentu banyak orang banyak ya mengutuk tentang COVID-19 ini sebagai bencana dahsyat yang menghancurkan COVID-19 ini atau menghancurkan dalam konteks ini. Bisnis dan ekonomi ya, atau banyak orang yang akhirnya menghujat. Kenapa sih? Mohon maaf ya kalau ada beberapa hal yang kadang-kadang kita kalimatnya yang nggak pas. Tapi ada satu yang membuat ya orang jadi menghujat dan mengutuk bahkan krisis COVID-19 ini sebagai bencana dahsyat, menghancurkan bisnis dan ekonominya. Namun sebagian kecil nih dalam dunia entrepreneur justru melihat peluang luar biasa di balik keganasan COVID-19. Sebagaimana kecil entrepreneur, sebagian kecil entrepreneur itu apa saja melakukan ya survival di dalam inovasi-inovasi. Inovasi itu bisa survival di saat krisis COVID-19 itu apa saja? Ya tentu banyak sih, ada beberapa contoh-contoh. Tetapi sebelum Mas Nur ingin memberikan contoh-contoh dan tahapan-tahapan bagaimana supaya di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa tetap ya survivalnya ada, ya mood survivalnya juga kita ada. Bagaimana kita bisa menjalin kreativitas dan inovasi itu muncul? Nah, ada beberapa hal yang kita sekarang melihat cara berpikir. Pertama adalah bagaimana menyikapi perubahan-perubahan ini. Nah, dalam perubahan-perubahan ini ada 5 tips perubahan yang perlu disikapi dengan hal yang baik. Pertama adalah percaya bahwa perubahan akan merubah hidup kita. Konsep terhadap pandemi COVID-19 ini, apapun ini pasti menjadi ketetapan Allah. Artinya, karena melakukan sebuah perubahan adalah hal yang besar, daripada kita mencoba untuk mendorong diri, sebaiknya percaya bahwa perubahan itu akan merubah hidup kita. Jadi kita lebih baik kita arahkan mindset kita bahwa ini memang ada sesuatu yang harus hijrah, ada sesuatu yang harus berubah. Nah, itu poin pertama. Jadi percaya bahwa perubahan itu akan merubah hidup kita di dalam, apalagi nanti berhubungan dengan bisnisnya. Kedua, juga jangan stres ya, karena perubahan bukan ancaman, melainkan sebuah tantangan. Ingat, perubahan dalam ya penyesuaian atau adaptasi ini bukan bagian dari sebuah apa tadi ancaman, tapi justru menjadi apa tantangan. Karena banyak peneliti ya bahwa kita ini dapat mengubah ketakutan akan perubahan itu menjadi sebuah apa kesempatan, bahkan untuk menaklukkannya. Apa saja itu dan bagaimana caranya kalau kita sebuah apa seorang entrepreneur atau yang punya bisnis atau yang punya aktivitas kegiatan yang menghasilkan. Nah, itu poin di mana bahwa yang kedua. Yang ketiga adalah menghargai manfaat dari sebuah perubahan. Ingat, adaptasi ada sebuah apa konsep menghargai manfaat dari sebuah apa tadi? Perubahan. Karena ingat bahwa ya selain kita percaya, maka kita harus juga menghargai manfaat dari sebuah perubahan itu. Karena apa? Perubahan rutin, yang rutin dilakukan akan merangsang tubuh jalurnya saraf-saraf baru. Jadi banyaklah
orang itu kreatif, muncul inovasi, ada sesuatu kegiatan-kegiatan yang mau tidak mau dikreat dari dirinya sendiri, itu justru karena pada saat pandemi COVID-19 ini, pasti banyak melahirkan juga hal-hal yang berhubungan dengan bisnis-bisnis baru atau bisnis yang ada punya kreativitas yang baru. Oleh karena itu, kembali ke poin 3 tadi apa? Menghargai manfaat dari sebuah perubahan. Nah, yang keempat, kita juga sadar benar nih. Ingat bahwa keberhasilan yang pernah dilakukan itu, ya, atau ingat keberhasilan yang pernah dilakukan itu sebelum menghadapi sebuah tantangan baru. Artinya apa? Kita tahu loh, banyak tantangan-tantangan yang dulu itu, ya, banyak yang sudah berhasil, tapi menganggap bahwa hal-hal itu biasa. Padahal sebetulnya hari ini kalau kita punya tantangan, sebetulnya nggak beda jauh seperti yang dulu-dulu. Kita bisa ngelalui loh. Nah, artinya ayo dong kita bangun benar ya, supaya kita ini bisa membuat kreativitas kita juga akan tahu bahwa keadilan-keadilan yang dulu kemuliaan diberikan oleh Allah, cara berpikir dan bersikapnya jadi akan lebih mudah didapatkan. Nah, yang kelima, yaitu ya buang segala pikiran negatif agar kita bergerak semua sesuka hati kita hal yang baik, atau terus fokus dan jangan pernah berpikir bahwa kita ini mengalami sebuah kegagalan. Ingat, fokus terhadap hal yang positif, terhadap adaptasi diri kita sebelum saya ngomongin soal bisnis, itu menjadi hal yang penting. Energi, fokus kita itu melahirkan segala sesuatu kekuatan yang besar. Akhirnya, kita tidak terkuras oleh sebuah kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kita berpikir yang tidak bisa atau kegagalan itu sendiri. Sepakatnya, dari lima hal ini, Mas Nur ingin mengajak diri Mas Nur dan kita semuanya, ayo, pandemi COVID-19 bukan menjadi sebuah ya hancurnya dalam konsep diri dan bahkan bisnis kita, tapi justru menjadi pertanda bangkitnya kita dalam value atas semangat-semangat kita yang membuat kita jadi sadar bahwa tidak ada orang lain kecuali diri kita yang harus bisa menolong membuat diri kita akan bisa masuk di dalam tahapan-tahapan yang lebih positif. Nah, jadi kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana strategi kita dalam adaptasi, ya? Nah, ada satu filosofi yang menarik yang diambil oleh Mas Nur yang pertama. Adaptasi itu adalah aset yang paling berharga di saat krisis. Saya ulangi, jadikan kata volume atau sesuatu yang membuat diri kita tentang kalimat sebuah adaptasi adalah aset yang paling berharga pada saat krisis saat ini, COVID-19 dalam pandemi ini. Karena beberapa orang tahu bahwa begitu beratnya yang kita hadapi, kita boleh dong Mas Nur saat itu khawatir. Kita boleh dong Mas Nur saat itu cemas. Kita boleh dong Mas Nur saat itu ada kegelisahan yang besar. Bahkan, untuk memposisikan bertahan hidup saja, kadang-kadang seolah-olah susah. Nah, bahkan jungkir balik melakukan apapun hal yang bertahan terhadap krisis ini. Mengais omset, bagaimana mempertahankan cash flow, ya kan? Kalau tidak, bagaimana ya line off karyawan atau bahkan bisnis yang entah bahkan beralih kepada ya atau private ya usaha yang buat survivor untuk mendapatkan sebuah omset dengan hal yang mohon maaf cash yang besar. Nah, itu muncul bertubi-tubi. Nah, bagaimana ini bahwa adaptasi menjadi aset paling berharga di saat krisis. Jadi insya Allah yuk, Mas Nur mengajak senyum kembali di dalam ya live streaming hari ini. Ya, gimana kalau begitu Mas Nur penyesuaian diri terhadap bisnis? Dan tadi ada sebuah kalimat, adaptasi adalah aset yang paling berharga. Jadi ditentukan dulu, kalau memang adaptasi adalah aset yang berharga, berarti perubahan-perubahan menjadi sebuah keharusan. Perubahan-perubahan menjadi sebuah pendorong membuat diri kita ini jadi mengerti tidak akan pernah hanya sekedar puas apa yang kita lakukan. Nah, jadi ayo buat sedemikian rupa kita harus memulai. Nah, ada contoh-contoh yang menarik nih. Saya baru saja tadi saya catat contoh-contohnya yang saya ingat. Ada sebuah resto dan hotel yang mengubah model bisnisnya menjadi food delivery service. Ya, sudah mulai arahnya ke sana. Marta Tilaar kalau tidak salah sudah menyulap fasilitas produk ya, produksi komistiknya
sekarang menjadi pembuatan ya hand sanitizer. Subhanallah. Lipo bahkan yang begitu besar mengubah mall Liponya Mampang Plaza itu menjadi sakit khusus penderita COVID-19. Hotel Ambara menawarkan ya sanitizer untuk servis ke rumah-rumah, membersihkan. Bagaimana servis ya cleaning ke rumah. Ya, bahkan Esteller 77 menutup beberapa gerai dan beralih menjual produk frozen food. Artinya pada saat itu inovasi hadir. Inovasi membuat kita jadi sadar bahwa ternyata tidak ada yang membuat kita ini berhenti. Tidak ada yang membuat kita ini harus berlama-lama kegelisahan. Pandemi dan sebuah adaptasi tadi memang benar menjadi sebuah aset. Bahkan aksi cepat perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis di atas atau kualitas pada diri kita tadi menyadarkan bahwa kita ini harus punya adaptasi yang dalam bisnis itu menjadi harus cepat. Kenapa? Karena ya jujur aja mereka merespon krisis ini dengan super cepat, fleksibel, terukur, dan yang tidak kalah penting, tidak mau kehilangan momentum dalam visi, bahkan sesuatu yang bisa memaknai nilai manfaatnya yang lebih besar. Jadi, saya ulangi, jadi mereka juga harus punya, atau kita semua harus punya apa tadi? Respon yang super cepat, eskalasinya, dalam pengennya, jadi nggak boleh ditunggu. Apa saja, fleksibel hatinya, pikirnya yang luas, terukur. Kita tahu bahwa ada cash flow, ada sesuatu yang perlu disiapkan, harus terukur. Karena Mas Nur sebagai seorang psikolog dan seorang filsafat sebagai life coach saja, juga akan melihat bahwa, oh ternyata intuisi hadir dalam mengambil keputusan juga harus didasari oleh momentum yang tepat, supaya kita bisa benar-benar berinovasi itu juga punya sesuatu hal yang besar. Nah, makanya tadi, dalam kepepet untuk dipaksa oleh keadaan, hati-hati, itu dari luar. Makanya bagus banget, selain nanti kita sudah tahu bahwa sebuah adaptasi menjadi sebuah aset, kita juga harus kalau begitu menentukan tidak boleh karena persoalan di luar saja, tapi kita juga harus mulai memepet diri kita untuk selalu ada sesuatu dipaksa atas keadaannya. Karena aset yang paling berharga pada saat krisis, krisis ini adalah justru tadi sebuah adaptasi. Jadi, ayo dong. Nah, dalam kualitas-kualitas diri kita. Nah, ada beberapa hal yang Mas Nur ingin sampaikan lagi. Nanti, bagaimana kalau begitu Mas Nur solusinya dan bagaimana perjalanan untuk pembentukan kita sebagai orang yang bisnis atau sebagai seorang muslim atau sebagai seorang apapun agama Anda yang masuk di dalam ya, kapasitas industri ya 4.0 atau ya 4.0-nya itu kita bisa membangun sebuah kreativitas untuk mencakup dari 4 pergeseran besar dalam sebuah konsumen-konsumen kita sebagai seorang muslim atau kita sebagai ya customer membuat keyakinan kita ini bisa melakukan sebuah perubahan. Tapi sebelum Mas Nur ingin menyampaikan beberapa pembentukan kita, cara ya model untuk bisa memberikan gambaran tahapan-tahapan. Oh, ternyata ada sebuah mega shift ya. Ada sesuatu yang mohon maaf berubah dengan cepat. Apa saja ini? Nah, sebelum Mas Nur masuk di situ, Mas Nur ingin mengajak seluruh sahabat-sahabat Mas Nur dengan senyum, dengan prasangka baik kita. Yuk istighfar dulu yuk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Siapa yang ingin sharing di sini? Siapa yang ingin ditanya? Apa mau bertanya atau mau menambahkan ilmunya? Dipersilahkan. Ayo dong. Ikutan di dalam beberapa atau mau menambahkan beberapa hal yang bisa memberikan satu dorongan. Nah, saya sengaja nih di sini mohon maaf buka satu ya device baru atau laptop, satu lagi untuk menyiapkan kalau ada beberapa yang mau menambahkan ilmunya, ada beberapa pertanyaan. Oh, belum ada. Ya, tapi Mas Nur akan tambahkan lagi kalau memang belum ada. Masih dengan senyumnya kembali. Nah, sekarang tadi berbicara tentang bagaimana bersikap atau tadi sudah Mas Nur mengatakan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim atau sebagai ya, orang yang beriman kita mega shift yaitu dengan go digital, go spiritual, go empati dan go akhlak. Ada 4.
Kalau saya punya sebuah tips yang insya Allah supaya pandemik di dalam konteks ya bersikap membuat adaptasi kita, ada empat yang perlu disiapkan. Karena kita tahu persis bahwa kita ini bisa lihat bahwa next normal atau normal yang baru yang menganggap bahwa itu menjadi hal yang penting. Nyatanya Mas Nur, kita nunggu kapan selesai pandemik ini? Nyatanya Mas Nur, ya hal-hal obat-obat belum ditemukan benar. Tapi nyatanya, realitanya, bisnis harus berjalan. Dan insya Allah, kalau memang ya new normal ini diberlakukan, Mas Nur ingin berbagi sedikit tadi, bagaimana mega shift, ada sebuah perpindahan, hal yang membuat diri kita untuk mencakup ya empat pergeseran besar terhadap konsumen. Empat pergeseran besar terhadap apa? Konsumen. Di mana ada empat hal tadi, yaitu go digital, go spiritual, go empati, dan go akhlak. Nah, ini kita harus sadar bahwa kita menyadari dari empat ini menjadi sebuah metodologi yang bisa kita berikan terhadap konsep bisnis-bisnis pada diri kita atau seorang entrepreneur. Nah, jadi kita tahu persis tadi, saya ulangi apa supaya ingat banget. Pertama adalah berhubungan dengan go digital. Kedua, go spiritual. Ketiga, go empati. Dan keempat adalah go akhlak. Nah, pertama adalah go digital. Dengan adanya social distancing ini, maka kita sebagai orang yang beriman atau kaum muslimin dipaksa untuk belanja secara apa tadi? Digital. Semua serba digital. Artinya, kalau nggak digital, ya siap bangkrut kalau nggak hati-hati. Berarti kita harus melek digital. Harus mulai menyadarkan bahwa semua yang kita lakukan sudah belum berpindah, beradaptasi, bahwa segala sesuatu yang berhubungan digital untuk mulai ya didigitalkan, digitasi ya, memposisikan bahwa kita menjadi sebuah syarat harus. Karena apa? Pergeseran besar konsumen, intinya go digital menjadi tolok ukur, membuat diri kita harus punya keyakinan, harus memindahkan semua kepada digital. Bukan hanya cara belanja, bukan hanya cara untuk mendapatkan sebuah informasi saja, tapi cara di mana bahwa memberikan sebuah solusi adalah poin pertama tadi apa? Mega shift-nya go digital. Nah, nanti akan dibahas lebih detailnya. Yang kedua, go spiritual. Kita sebagai orang yang beriman, apapun kualitas iman Anda, apapun keyakinan Anda, atau kalau saya sebagai seorang muslim, melihat sebuah bencana COVID-19 ini sebagai bentuk apa? Kadang-kadang hanya sekedar cobaan, atau bahkan ada orang yang nggak paham bisa mengatakan ini hukuman terhadap tingkah laku kita, dosa, perbuatan manusia ketidak, mohon maaf, keserakahan yang begitu banyak. Bahkan ya mohon maaf, ada beberapa hal yang ini sebabnya korupsi, ini bisnis yang tidak beretika, eksploitasi bumi yang berlebihan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Artinya, go spiritual di sini menyadarkan kita, konsumen, akan pentingnya sebuah sarana kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah mulai dikembalikan. Sadar benar bahwa kita ini punya sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan. Kata kasihnya, kata rahmannya, kata kualitas pada dirinya. Jadi, bisnis-bisnis kita ini jangan-jangan banyak hal yang masih belum, mohon maaf tanda kutip, halal. Banyak hal yang kita memaksakan diri. Banyak hal yang penting saya bisa hadir untuk hidup. Padahal persoalan kita di dunia bukan bagaimana bertahan hidupnya, tapi mana bagaimana kita bertahan mengisi kehidupan kita untuk bisa lebih bermanfaat. Oleh karena itu, go spiritual menjadi tolok ukur bahwa kita ini, oh benar, kita kadang-kadang tahu bahwa situasi hari ini menjadi bukti bahwa tadi keserakahan yang diperbuat oleh manusia, korupsi dan sebagainya tadi, kita jadi mengerti, mengembalikan seluruh konteksnya adalah bagaimana membuat diri kita ini kembali kepada sifat-sifatnya Allah. Go spiritual. Go digital, go spiritual. Yang ketiga adalah apa tadi? Go empati. Di mana bahwa ya beberapa minggu bahkan bulan ke depan kita akan menyaksikan banyak nih perusahaan-perusahaan ya yang di atau banyak yang juga sudah terjadi, mohon maaf nih, bangkrut,
gelombang PHK, pengangguran di mana-mana, bahkan jumlah kaum dia duafa melonjaknya luar biasa. Kondisi ini menciptakan empati dan kepedulian ya, bahkan welas asih dan solidaritas atau ketidak mohon maaf ya, ketidak sosial dan bahkan empati juga jadi munculnya jadi kurang. Makanya ayo mulai hari ini yang membuat bisnis kita bisa bertahan kalau kita punya go empati. Kita nggak boleh sendiri, kita punya harus bisa berkolaborasi, kita harus punya kerjasama, kita harus punya bagaimana mensinergikan kanan-kiri kita. Bila perlu, kita lihat kanan-kiri kita, saudaraku punya bisnis apa, aku punya bisnis apa. Kok aku punya bisnis, kok nggak bisa bantu saudaraku, dan sebaliknya saudaraku kok bisa sinergi dengan aku. Artinya, empati dalam beradaptasi bisnis. Kita sadar bahwa yang menyebabkan bisnis kita sukses dan lebih. Go empati, kita harus terus berkolaborasi. Kita harus punya peduli. Tadi, ada sebuah sifat welas asih. Bijak, bahwa kita ini tidak bisa sendiri. Kita butuh doa orang lain. Kita butuh kerjasama yang baik. Ibarat keuntungan kita, 1 atau 20 perak, kita bagi dengan kolaborasi kita. Itu bukan membuat rezeki kita ini berkurang, tapi membuat kita justru bisa mendapatkan rezeki yang lebih besar. Oleh karena itu, ayo kita bangun supaya kualitas yang ada dalam diri kita ini terjaga dengan baik. Go empati, bagaimana kita punya sebuah kepedulian membuat diri kita ini jadi semakin yakin bahwa kita ini tidak boleh, tidak punya kolaborasi terhadap bisnis apapun. Yang ketiga, dan yang keempat, kita punya apa? Go akhlak. Sadar benar bahwa ekspresi akhlak kita masih belum menunjukkan hal yang tepat. Dalam pandemi ini, adaptasi bisnis melalui go akhlak. Kita baik, cara berdagang kita juga cara berdagang bukan hanya sekedar jujur, tapi juga mengekspresikan dengan hospitality yang baik, yang sudah dicontohkan kalau kita sebagai seorang muslim, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Atau kalau kita sebagai orang yang beriman, tidak ada yang namanya yang membuat agama-agama mengajarkan sesuatu adab yang buruk. Kita lihat dalam bisnis kita, kita sudah pakai belum adab-adab yang sudah dianjurkan dalam agama kita. Go akhlak menunjukkan ekspresi ketol akhlak, menunjukkan bagaimana sifat-sifat yang membuat diri kita, perilaku, ekspresi, tindakan, body language kita, itu menunjukkan sebuah kemampuan hospitality kita. Sebuah adaptasi menjadi aset. Kalau poin keempat ini, go akhlak, juga mulai ditingkatkan rasa di mana bahwa kita ini punya yang disebut namanya hospitality yang luar biasa. Yaitu kualitas akhlak yang insya Allah lebih mulia. Nah, dari mega shift ini tadi, kita sadar bahwa itu adalah sebuah the great ya, creator. Atau sebuah apa? Dalam sebuah tahapan-tahapan untuk creator yang hebat. Bisa dikatakan empat kesimpulan tadi adalah sebuah apa tadi? Kreator yang hebat. Dari kreator, dari sebuah kreasi yang membuat diri kita ini untuk menempatkan adaptasi-adaptasi langkah pertama. Jadi pertanyaannya dari Mas Nur, dan untuk kita semuanya, sahabat-sahabat Mas Nur, salam senyum. Sudah keempat ini harusnya ya sudah dimulai. Yang mulai dari kemarin atau minimal saat ini. Bagaimana kita bisa mampu go digital? Ya kan? Kita juga mampu bagaimana membangun diri kita. Untuk apa tadi? Go spiritual. Bahkan kita juga jadi sadar bahwa selain mungkin bukan hanya sekedar kita semua dialihkan ke digital spiritualnya. Go empatinya. Bahkan yang terakhir tadi, go akhlak. Supaya kapasitas hospitality kita juga terjadi baik. Nah, dalam pergeseran konsumen ini, apa saja kan? Dan apa yang membuat diri kita dan bagaimana mendapatkan sebuah solusi? Hasilnya apa Mas Nur dalam pandemik COVID-19, penyesuaian atau adaptasi bisnis ini? Nah, Mas Nur mau cek lagi deh di komputer satunya. Ada nggak ya pertanyaannya dan ada nggak yang mau nambah ilmunya lagi, nambahkan ilmunya dalam sharingnya? Iya, mulai di sini. Subhanallah. Iya, ini dari Mas Ugeng. Ya, tanya Mas Nur, bedanya respon cepat dengan terburu-buru apa ya Mas? Subhanallah. Iya, supaya jadi kalau berbicara respon cepat, refleks kita
untuk membuat diri kita tetap tidak lari terhadap tanggung jawab. Tapi kalau buru-buru biasanya jadi kelupaan tanggung jawab. Nah, makanya bagaimana supaya kita bisa membedakan dan supaya kita tahu respon cepatnya itu? Pertama, tetap menggunakan instrumen 3H itu. Heart, head, dan hand. Kalau respon cepat pasti heart berarti melebihi, melibatkan Allah. Kalau head pasti melibatkan analitik-analitik cara berpikir kita, akal kita. Kalau perilaku cepat berarti secara fisik pun juga tidak ngawur karena di situ juga bagian dari sebuah tanggung jawab. Jadi kalau terburu-buru biasanya tidak melibatkan 3H tadi. Dan kita jadi mengerti, oh benar ya, jadi fleksibilitasnya jadi kurang. Pemikiran luasnya jadi berkurang. Nah, jadi gitu Mas Sugeng, bagaimana supaya kita punya beberapa, makasih ini pertanyaannya, menjadi sebuah ini. Ada lagi nggak ya? Oke, kembali. Mas Cahyo Budi, waduh, ya. Mas Nur, saya ada inovasi yang bisa cepat dan balik, ya. Tapi untuk keyakinan dan keberanian kok seringnya terpatahkan oleh keraguan. Bagaimana sebaiknya, mohon pencerahan Mas Nur, matur nuwun. Ya, sami-sami. Ya, jadi menarik nih Mas. Saya tadi bertanya bahwa ini ada sesuatu yang sudah siap gitu ya. Ya, ada inovasi yang bisa dikerjakan. Tapi kok tahu-tahu muncul ragu. Tahu-tahu ada sesuatu yang menyebabkan, ya, gelisah. Keraguan, gelisah. Pernah loh Mas Nur mengatakan bahwa kita ini kalau ragu, gelisah, seperti duduk di kursi roda, kursi goyang. Di mana bahwa kita bergoyang-goyang, bergerak. Ada sesuatu yang seolah-olah ya pergerakan ada, tapi begitu kita ngelihat ke bawah, kita nggak bergerak kemana-mana. Nggak ada yang jalan, nggak ada yang maju. Nah, terus bagaimana? Diawali dengan sebuah keputusan. Keputusan itu bukan didasari oleh hal-hal yang berhubungan dengan keberanian saja, tapi justru keputusan itu didasarkan oleh potensi diri kita. Apa potensi diri kita? Bukan untuk membuktikan siapa aku, tapi membuktikan bagaimana manfaatku. Bukan ingin membuktikan inovasiku bagus, tapi membuktikan di situ adalah bagian dari solusi-solusi yang terbaik yang orang bisa merasakan lebih banyak. Bukan hanya sekedar aku bisa survive, tapi menunjukkan bahwa bertahannya sebuah bisnis dan sesuatu ide yang baru itu muncul justru kalau kita mulai kerjakan. Banyak orang punya ide bagus, banyak punya inovasi yang luar biasa. Tapi kalau itu menjadi sebuah ambisi saja, tidak menjadi aksi, berarti belum dikatakan itu sebuah inovasi. Insya Allah, Mas Budi Cahyo, langkah yang paling tepat adalah potensinya dibangun dengan kesanggupan. Bukan menunjukkan siapa aku, sama seperti pandemik ini, dengan kita disuruh semua pakai masker, berarti tidak boleh menunjukkan bagaimana positioning powernya, tapi personal powernya. Menunjukkan bukan aku, tapi bagaimana manfaatku. Inovasi ini sudah hadir loh Mas Nur, tinggal dimulai. Berarti supaya kuat, supaya berani, supaya ragu kita hilang, jadikan aksi. Karena begitu berhasil juga bukan karena Mas Cahyo, tapi karena ada nilai-nilai manfaat yang Allah akan lindungi supaya ini menjadi sebuah keberhasilan yang baik. Nah, poin yang kedua tadi sudah bagus banget nih. Jadi bagaimana mega shift tadi harus pakai kekuatan 4 hal tadi. Di mana ya dengan go digitalnya, dengan go spiritualnya, dengan go empatinya, dengan go bagaimana kualitas akhlaknya insya Allah menjadi tambahan supaya inovasinya Mas Cahyo, Mas Budi Cahyo tadi juga menjadi sebuah tolok yang baik. Mohon maaf sementara itu dulu. Oh ada satu lagi, ada yang mau tanya kembali? Ya. Rizky Muhammad, Mas Rizky Muhammad, saya mau bertanya Mas Nur terkait dengan hospitality tadi. Bagaimana kita menunjukkan bahan meningkatkan ketika go digital tadi? Ya, jadi kata hospitality, melayani, bukan hanya sekedar, mohon maaf, apa yang menjadi membuat ringan orang terlayani saja, tapi justru hal-hal yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal-hal yang dibutuhkan oleh konsumen itu menjadi kita memberikan sebuah kreasi solusi. Biasanya produk-produk kita masih kita mantep apa yang kita miliki. Tapi kita harus mulai hospitality kita ditingkatkan dalam go digitalnya juga dipermudah. Apa contohnya kalau go digitalnya dalam hospitality-nya? Kalau masang gambar
ya, yang membuat orang juga nyaman lihatnya enak. Kalau memasang tulisan, ya, narasi-narasinya yang membuat orang jadi tidak banyak pertanyaan, tapi sudah tahu maksud jualannya apa. Hospitality bukan pada saat kita melayani dengan sebuah senyuman, tapi juga melayani atas kebutuhan konsumennya. Jadi insya Allah hari ini Mas Muhammad tadi ya, Rizky ya, Mas Rizky, di mana bahwa ayo kita bangun benar kualitas hospitality dari atas kebutuhannya konsumen, bukan apa yang kita miliki saja, tapi kita tambahkan sebuah kemasan yang akhirnya membuat impresinya ada sesuatu layanan yang lebih, ada sesuatu nilai plus untuk menjadikan solusi yang lebih, bahkan ada sesuatu yang membuat reminder kembali, mengulang kembali produk-produk yang ada jadi terbeli kembali. Nah, itu menjadi sebuah indikator bahwa konsep hospitality juga ditingkatkan dan dikemas dengan hal yang baik dalam kualitas tadi akhlak. Ingat, akhlak di sini supaya bisa menjadi teladan. Jadi kalau ada hospitality-hospitality kita dalam bisnis kita ini sudah dibangun, kok banyak yang niru? Kok banyak terinspirasi? Berarti kita sudah berhasil. Berarti ada sesuatu yang membuat diri kita ini bisa mendapatkan sebuah, mohon maaf, menempatkan sebuah inovasi menjadi solusi buat konsumen. Subhanallah. Ayo dong, senyum kembali dan berpikir kembali. Moga-moga belum bosan dengan Mas Nur. Masih beberapa menit kembali. Bisa menjadi dasar membuat kita juga akan lebih ringan. Nah, ada yang mau ditanya atau mau ngulas kembali? Silahkan. Ya, oh belum ada. Oke, kalau belum ada, Mas Nur mau coba teruskan kembali ya, supaya kita bisa sama-sama. Nah, jadi kita sadar benar tadi bahwa ada empat sebuah metodologi. Mega shift, ya, di mana bahwa tadi ada sebuah kesimpulan yang pertama, apa tadi? Ada sebuah kreator hebat, ya, korektor hebat, di mana bahwa keterkaitannya dengan COVID-19. Jadi, jadikan COVID-19 pandemi ini sesuatu yang korektor hebat. Jadi, mengkoreksi diri kita itu dengan sebuah momen di mana bahwa adaptasi tadi menjadi sebuah apa? Aset. Kedua, pergeseran konsumen itu didasari dengan empat, dengan sikap metodologi tadi. Ya, bagaimana empat hal tadi? Masih ingat? Dan ini yang akan saya kupas lebih detail lagi, bagaimana yaitu supaya pandemi ini mengingatkan kita bahwa ya ada, tidak ada sesuatu, pasti ada something wrong yang berjalan, yang mapan, yang membuat selama ini kita juga akan menjadi sesuatu hal yang baik. Praktek bisnis yang buruk berupa hal-hal yang kita membuat diri kita ini juga jadi paham, oh selama ini tentang kapatil apa, untuk membuat membabi buta hanya sekedar fokus pada ya shareholder value atau ya dengan keuntungan yang besar, mendewakan duit, uang saja. Dalam pandemik ya ini COVID-19 ini, penyesuaian-penyesuaian ini justru ya subhanallah kelihatan banget yang rakus, hanya sekedar mementingkan duniawi, ya syarat tipu daya, bahkan ketidakjujuran yang membuat kita juga mengeksploitasi alam, dan bahkan buruh pun terganggu bisnis yang membuatnya diri terhadap persoalan sosial, bahkan itu muncul. Atau bahkan umat pun juga jadi kadang-kadang teradu domba. Nah, makanya ayo dong praktek bisnis buruk ini mulai pelan-pelan kita tinggalkan. Bisa jadi bukan di lingkungan kita, bisa jadi bisa terjadi pada diri kita, sadar atau tidak disadari. Oleh karena itu, dalam mega shift ini, ya, korektor hebat, sebuah adaptasi pandemik ya, COVID-19 ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka pandemik ini menjadi sebuah momentum, yuk, jadikan momentum untuk para entrepreneur, kita sebagai seorang beriman, muslim, kita sebagai orang yang memang punya keyakinan, ayo tunjukkan dong keutamaan untuk praktek bisnisnya secara benar-benar yang Allah ridhoi, Allah sukai, kemuliaannya masih kita jaga. Supaya apa? Supaya bisnis dalam talent kita ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk mengisi hidup kita, supaya di situ juga menjadi kendaraan amal soleh kita. Subhanallah. Nah, jadi menunjukkan keutamaan praktik bisnisnya apa saja, yang supaya kita bisa, ya, kita punya syariah-syariah yang kita bangun, atau kita punya sebuah cara-cara yang Allah sukai, cara-cara yang toyib, cara-cara yang membuat bisnis kita ini juga berkembang karena dijaga Allah, bukan hanya dijaga kita. Kita ini kadang masih sering, Kalau nggak gini, kita biasanya bisnis kita turun. Kalau begitu, kita mulai dong, kita sweet.
yang jaga Allah bisnis kita. Bagaimana supaya yang jaga Allah, yang jaga Tuhan kita, bagaimana kita menjaga syariah universal kita juga harus dijaga. Kenapa? Bisa menjadi obat untuk, mohon maaf, supaya kerusakan yang ada di bumi ini, tatanan sosial yang disebabkan oleh sistem, praktik bisnis yang kaya, yang membuat kapitalis atau mohon maaf ya, yang mengedepankan hanya sekedar kerakusan atau ketamakan, justru harus mulai berpindah, harus mulai menyesuaikan, harus mulai membuat diri kita ini meyakini buat diri kita, hah, benar ya, bahwa kita harus menggunakan syariah, kita harus menggunakan pola di mana yang Allah sukai. Nah, jadi, apa itu model syariah itu? Ya jujur, praktik bisnis yang mengedepankan dengan, pertama, amanah. Apa? Amanah. Kenapa? Ya amanah pasti bisa dipercaya, ya. Dan bahkan ya atau sering disebut namanya apa? Al-amanin atau lebih membampang mengedepankan sebuah keadilan. Nah, di dalam poin yang di sini tentang keadilan, apa sih bisnis yang tentang keadilan? Ya tadi kita tidak bisa sendirian. Kita harus berkolaborasi. Kita tahu bahwa kita ini harus butuh dilengkapi atau kita harus melengkapi terhadap seluruh partner-partner bisnis kita. Tadi yang berhubungan dengan go apa tadi? Go akhlak dan go empati. Go akhlak kita juga punya ekspresi yang tepat, go empati kita juga harus bahaya punya rasa welas asih, punya kepedulian, bagaimana disitulah membuat ini. Nah, bagi seluruh stakeholder pun juga harus bukan hanya sekedar keadilan juga, transparan dilandasi dengan kejujuran, nilai manfaatnya yang lebih luas. Sudah jujur, nilai manfaatnya yang lebih luas. Tanya yuk pada diri kita. Jangan-jangan bisa. Belum ya, ada beberapa yang termasuk mereka yang terpinggirkan yang seimbang antara dunia dan akhirat kita. Karena saya yakin, ya pandemik ini, tadi kita sudah tahu bahwa ini menjadi sebuah aset, cepat atau lambat, sudah atau kita ini harus bawa itu menjadi sebuah perubahan dan menjadi sebuah keharusan buat hidup kita. Jadi tentu, apapun yang kita lakukan tadi yang kita sampaikan dalam syariah universal tadi, yang pertama, supaya kita bangun apa tadi? Dengan cara bagaimana kita untuk menunjukkan keutamaan praktek-praktek bisnis yang disukai oleh Allah. Apa saja? Pertama, aman. Mana itu bisa dipercaya. Benar nggak bisnis kita ini bisa dipercaya? Nempel nggak dalam ruh hati kita? Ya. Kedua, keadilan. Atau adil nggak? Jadi, al-amin artinya keadilan. Al-amin itu keadilan, di mana keadilan itu tadi kita berkolaborasi, kita ada sesuatu, ya kita bangun, ya go digital kita supaya orang lain itu tahu informasi-informasi lebih mudah. Kapan aja klik produk kita bisa langsung hadir di rumah. Nah itu menjadi sebuah nil, al-amin, keadilan. Tadi kita sudah amanah, al-amin, keadilan, dan berikutnya adalah bagaimana kita juga ya, secara keseluruhan, secara stakeholder, transparannya juga ada. Didasari dengan apa? Seimbang. Dunia, akhirat, nilai manfaat kita besar. Subhanallah. Jadi, itu yang membuat solusi. Itu yang membuat kita sadar bahwa ternyata pandemi bukan sebuah ancaman. Justru merubah sistem yang ada dalam seluruh kapasitas, seluruh bumi kita, dan bahkan diri kita. Ingat? Kerakusan tadi, keserakahan, dan bahkan kapitalisme-kapitalisme mulai pelan-pelan, coba lihat ini. Sekarang negara-negara adidaya dan semuanya tidak menunjukkan adidayanya. Yang menunjukkan Allah terhadap adidayanya. Kuasa-kuasa atas ketetapannya didasari benar dengan bagaimana kita bisa membuat kita yakin. Nggak ada yang bisa kita terselamatkan kecuali kita harus survive sendiri. Nah, jadi singkat katanya, untuk membuat ya era pasca COVID-19 dalam new normal ini membutuhkan praktek dan model bisnis baru dalam 4 elemen tadi, yaitu bagaimana kita mulai benar-benar kita cek benar go digital kita, sadar belum bahwa kita ini sudah masuk semua bisnis-bisnis kita ini diarahkan kepada hal-hal yang digital. Dan nanti akan Mas Nur kupas sedikit tentang apa sih peluang-peluang terhadap bisnis dalam pandemik ya COVID-19 ini. Dan tentu kualitas 4 elemen ini menjadi ya. Tadi kalau bicara COVID-19 menjadi korektor hebat ya, mengkoreksi kita yang hebat. Dan 4 hal ini menjadi penggeseran konsumen. Jadi kalau 4 hal tadi itu istilahnya penggeseran konsumen, bahwa orang butuh, konsumen itu butuh itu.
yaitu Go Digital, Go Spiritual, Go Empati, Go Akhlak. Nah, akhirnya solusi harus masuk yang disebut namanya Syariah Universal. Ya, urutannya seperti itu ya. Jadi, penyesuaian, adaptasi adalah nggak ada lain kembali kepada syariah terhadap universal kita. Syariah universal. Kita tahu bahwa teramanahkan, terpercaya. Al-amin, keadilan. Bahkan kita juga jadi sadar bagaimana kita transparansi, dilandasi oleh kejujuran, nilai manfaat yang luas. Bahkan kata syariah itu hadir bukan hanya untuk kualitas hubungan kita kepada manusia antar manusia, tapi juga antar manusia dengan bagaimana kita dengan Allah. Supaya amal soleh kita tidak menjadi amal salah. Bisnis kita menjadi sebuah amal salah kalau mengedepankan kapitalisme. Bisnis kita jadi amal salah kalau kita hanya sekedar hidup membuat kaya dan kanan-kiri kita membuat menderita. Ayo mulai hari ini kita bangun benar. Supaya apa? Menjadi sebuah solusi bagi dunia yang compang-camping, yang kadang-kadang merasa bahwa kalau nggak ada modal besar, kalau nggak ada sesuatu yang besar, kita susah untuk berubah. Sekarang kita sudah ditunjukkan kebesaran Allah. Tidak akan bisa kita ini bisa mengelak terhadap kualitas-kualitas pada diri kita. Untuk itu, ayo dong, bangun. Karena jelas kita juga punya beberapa habit-habit baru. Ada sebuah hal yang strategi yang harus kita bangun kembali. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa ternyata adaptasi itu ternyata jadikan aset jauh lebih penting daripada adaptasi menjadi sebuah ancaman. Iya. Mas Nur, sebelum menarik kesimpulan, ada yang mau bertanya atau mau menambahkan ilmunya? Dan sebelum nanti Mas Nur juga tambahkan beberapa, ya, bisnis-bisnis yang ada dalam kualitas pada diri kita. Nah, supaya kita tahu apa dan bagaimana membuat diri kita ini juga meyakini dalam kualitas-kualitas kita. Dan kita juga jadi sadar bahwa kita, mohon maaf, hadir bukan karena Allah membuat kita ya mengingatkan kesadaran, tapi juga membangun kita untuk melakukan sebuah apa tadi perubahan. Nah, jadi makanya ayo dong ya, supaya dalam obrolan dan diskusi kita ringan ya, masih menjaga senyumnya dan istighfar kembali, supaya kita juga sadar bahwa ini menjadi sebuah tolok ukur kita untuk membuat kita ini juga jadi ringan. Adaptasi aset menjadi paling yang paling berharga. Mas Nur ingin mengajak dengan senyum, dengan rasa bahagianya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hidup kita kecuali diri kita dengan keyakinannya. Dan tentunya kita sadar momentum-momentum hari ini menjadi sebuah momentum untuk membuat kita mampu melakukan adaptasi. Adaptasi jangan sering orang lain suruh menyesuaikan siapa kita, tapi justru kita menyesuaikan bagaimana lingkungan yang ada di sekitar kita. Adaptasi menjadi tolak ukur bagaimana sebuah perubahan itu menjadi sebuah keharusan. Dan bahkan perubahan bukan bagian dari sebuah ancaman, tapi justru bagian dari pintu gerbang kita melakukan segala sesuatu yang lebih baik, lebih indah, bahkan lebih fleksibel terhadap penentuan keputusan-keputusan hidup kita. Masih dengan kapasitas senyum kita. Untuk itu, kalau memang tidak ada yang bertanya, Mas Nur ingin menarik sebuah kesimpulan. Aksi cepat sebuah adaptasi. Kita sadar bahwa kita harus melakukan sebuah hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya punya respon yang cepat. Respon rileks kita juga tetap terjaga, lentur, terukur, dan yakinkan bahwa kita juga harus punya hal-hal yang membuat kita juga harus mengartikan bahwa adaptasi itu menjadi sebuah aset. Simpan benar di dalam hati dan pikiran kita. Tadi pertanyaan tadi di Mas Sugeng atau Mas Sugeng tadi bagus banget bahwa tentang bagaimana supaya tidak terburu-buru melibatkan tiga hal tadi. Supaya kemampuan-kemampuan kita juga hadir. Heart, head, dan hand tadi. Supaya kita tahu bahwa kita tidak hanya sekedar ngawur dalam setiap keputusan kita. Kita menemukan sebuah metodologi yang cukup luar biasa membuat kita jadi sadar. Minimal sharing dari Mas Nur, ya. Mungkin banyak nanti sharing-sharing yang lain. Tapi yang jelas, pertama, apa yang disebut pandemic new normal dalam konteks COVID-19 ini? Berarti jadikan COVID-19 ini sebagai apa? Korektor yang mengoreksi kita yang hebat. Apa yang perlu dikoreksi? Apa yang perlu dengarkan? Tadi, adaptasi menjadi aset. Yang kedua, bagaimana? Ya, the consumer shift, perpindahan atau pergeseran konsumen. Ternyata, bagaimana kita melihat
ada empat yang harus kita siapkan dalam pergeseran konsumen tadi. Go digital. Kalau tidak digital, berarti bangkrut. Kalau tidak digital, berarti kita banyak hal yang sebuah informasi jadi kadang-kadang terhambat dalam kualitas-kualitas informasi itu menjadi sebuah solusi. Go digital, yuk kita belajar, yuk kita tekunin, yuk kita masuk, yuk kita cari benar, menjadi sebuah sarana. Tidak hanya sekedar kita pesan, digital bukan hanya sekedar hubungan seperti Gojek atau apapun, tapi digital, seluruh bisnis kita digitalkan. Kedua, kita sadar benar bahwa kita juga punya yang disebut namanya go spiritual. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kaum muslimin atau kaum semua orang-orang yang beriman, ya, hanya mengartikan sebuah cobaan. Padahal ini bagian dari caranya Allah untuk bukan hanya mengingatkan, tapi menjadi sebuah benturan membuat diri kita yakin bahwa disitulah menjadi sebuah aset, bahwa kita sebagai konsumer melayani atau kita sebagai orang yang melayani konsumen untuk menjadi sebuah dasar bahwa apa? Eksploitasi bumi hingga pencemaran lingkungan, sesuatu yang keserakahan bahkan korupsi dan semuanya, justru di situ kita mengembalikan konsep-konsep spiritual kita. Konsep-konsep yang disukai Allah, bisnis-bisnis yang diridhai Allah. Nah, yang ketiga adalah empati. Kita nggak bisa yang muncul bergabung hal-hal yang menyebabkan mendepankan banyak hal. Perusahaan yang bahkan yang mohon maaf gelombang PHK yang luar biasa. Sekarang aja kalau tidak salah sudah lebih dari 2 juta lebih. Ya, pengangguran di mana-mana, bahkan jumlah kaum duafa juga luar biasa melonjak. La ilaha illallah. Menciptakan sebuah empati, kepedulian, welas asih. Salah satu solusinya adalah go empati. Kita harus berkolaborasi bisnis kita. Kita banyak, kita saling bantu. Minimal kerjasama. Tanya bisnis kita ini ada nggak dengan nyambung dengan bisnis tetangga, bisnis sahabat, bisnis saudara kita. Dan kolaborasi menjadi bentuk solusi go empati. Dan yang terakhir, go akhlak. Di mana bahwa kita sadar benar bahwa bisnis kita harus menggunakan etika. Bisnis kita harus menggunakan adab-adab yang tepat, yang disukai Allah, rahmatinil alamin, yang mencari sebuah konsep solusi. Oleh karena itu, ayo sadar benar bahwa ternyata korektor COVID-19, pergeseran konsumen adalah empat hal yang berkaitan dengan go tadi untuk menjadikan sebuah kapasitas-kapasitas kita. Go digital, go spiritual, go empati, ya, bahkan go akhlak. Dan solusinya adalah kembali yang disebut apa tadi? Mampu untuk ya universal, ya, syariat universal, di mana kita bangun benar ya dengan hal-hal yang yaitu praktek bisnis kita mengedepankan syariahnya. Apa tadi pertama? Amanah. Ayo yakinin, ayo jadikan bahwa kita ini orang yang lihat kita, yang menghubungin kita ini memang gampang dipercaya, terpercaya. Al-amin, keadil, adil. Tidak boleh akal-akalan bisnis kita. Sesuatu yang membuat kita ini juga ngerti bahwa kita butuh kanan-kiri kita. Ya, itu menjadi sebuah solusinya. Dan yang tidak kalah penting adalah apa? Transparan dan dilandasi kejujuran. Apa itu transparan? Ya jelas. Bukan hanya matematikanya saja, tapi juga semua yang terlihat, bahkan yang tidak terlihat atau terasakan saja, itu juga bisa mewakili syariahnya, mewakili sebuah teramanahnya, mewakili sebuah nilai manfaat yang lebih. Dan bahkan rahmatinil alamin, termasuk yang membuat syariah itu bisa berjalan. Saya Nur Cahyadi Kusumo, sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk berbagi di live ya streaming YouTube ini. Dan Mas Nur mengajak, ya silahkan kalau ada yang mau, ya dalam program-program Mas Nur yang mau ikutan, ya, kami juga ada beberapa program bagaimana menyiapkan ya untuk etos kerja dalam new normal. Dan nanti silakan hubungi ya di, mohon maaf, catatan di bawah ini nanti ya ada beberapa hal dan ada beberapa program-program kami tentang bagaimana menemukan talent dan ada beberapa hal yang kita bisa sharing. Mohon doa restunya, semoga Mas Nur sendiri terus masih diberikan sebuah kemudahan, dijauhkan penyakit-penyakit ria bahkan ujub. Dan yakinkan, amin ya rabbal alamin, semua yang disampaikan Mas Nur, terlepas sana sini banyak kekurangan atau kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Dan yakinkan,
hari ini menjadi sebuah pintu gerbang kita bahwa aset yang paling berharga adalah adaptasi. Dan kita jadi sadar, moga-moga Mas Nur masih bisa bertemu kembali dengan tema yang menarik kembali. Dan seandainya ada yang mau berkonsultasi Mas Nur sekali lagi, atau yang ingin mendapatkan sebuah program Mas Nur, silakan hubungi yang di bawah ini, nanti sebuah catatan. Moga-moga menjadi penghantar kita di dalam Husnul Khotimah kita. Sekali lagi, salam senyum buat keluarga semua yang ada di rumah. Jadikan hari ini menjadi hari prestasi. Hari ini menjadi sebuah perubahan yang baik. Dan hari ini pula kita jadi tahu bahwa adaptasi menjadi keunggulan, yaitu aset yang paling berharga. Sekali lagi, terima kasih. Dari saya Nur Cahyo Adikusumo, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.